Tasik ibarat syurga bagi pencinta alam, sama ada tasik semula jadi atau tasik buatan. Kehijauan air dan suasananya yang mendamaikan menjadi antara terapi terbaik untuk menikmati ketenangan. Di sebalik keindahan tasik-tasik ini tersimpan 1001 rahsia misteri. Di sini terdapat 5 tasik paling seram di Malaysia. Jika anda ingin mencari kawan baru sewaktu musim lockdown ini, cubalah aplikasi Lead Match. Terdapat 3 cara mencari kawan di sini, iaitu Soul Game, di mana anda diberi masa 3 minit untuk berchatting dan cuba mengetahui sama ada rakan itu adalah serasi ataupun tidak untuk anda. Kedua adalah Voice Game, di mana anda boleh berbual bersama rakan baru dan cuba mengenali antara satu sama lain dengan lebih mudah. Dan akhir sekali, Party Chat, di mana anda boleh menyertai group call untuk bersembang dan mengenali lebih ramai orang. Di sini juga anda boleh menyertai game-game menarik yang mereka adakan seperti menyanyi di dalam kumpulan. Masanya, aku mengalah. Selain itu, Lead Match juga terdapat ruang feed untuk anda memuat naik gambar menarik dan dapat mengikuti perkembangan rakan-rakan anda di aplikasi ini. Boleh tekan link di bawah untuk memuat turun aplikasi Lead Match. Nombor 5. Tasik Cini. Tasik Cini berkeluasan 4,000 hektar terletak di daerah Pekan Pahang. Ia adalah tasik semula jadi kedua terbesar di Malaysia selepas Tasik Bera, dan kawasan sekitarnya didiami masyarakat asli suku Jakun. Terdapat kisah legenda tentang 2 ekor naga yang telah dimakan sumpahan tasik ini pada zaman dahulu, iaitu naga sisik emas yang dipercayai sebagai jelmaan seorang lelaki, manakala naga sisik perak pula jelmaan seorang wanita. Pada sekitar tahun 70-an, jelmaan 2 ekor naga tersebut dapat dilihat di kawasan tasik, terutamanya ketika musim banjir. Hal ini dikuatkan lagi apabila terdapat peneroka Felda Cini II, Bahasan Abdullah, berkata bahawa dia pernah ternampak 3 lengkungan badan naga berwarna hitam yang sangat besar muncul di permukaan air dan menghasilkan ombak yang sangat besar. Selain itu, terdapat seorang pelancong England yang menyelam di dasar tasik terlihat pagar batu dan sepasang mata berwarna merah. Selepas kejadian, difahamkan pelancong tersebut tidak bercakap dan mendiamkan diri selama seminggu disebabkan trauma. Pada 1998, Profesor Datuk Dr. Nick Hassan, yang merupakan salah seorang dari penyelidik di UKM, telah menjalankan ekspedisi kajian di sekitar Tasik Cini, dan memang terdapat pusat penyelidikan yang telah dibina di sekitar tasik itu. Menurut laporan New Straits Times pada 10 Disember 2007, terdapat binaan piramid berdekatan Tasik Cini. Piramid tersebut yang kini menjadi seakan sebuah bukit telah dipenuhi hutan belantara, berkemungkinan dibina pada kurun ke-12 oleh Empayar Khmer. Tinggalan empayar itu yang paling terkenal ialah Angkor Wat di Kemboja. Menurut cerita penduduk sekitar Tasik Cini, tentera dari Empayar Khmer dikatakan membina kawasan kota di sekitar tasik berkenaan sepanjang mereka berada di situ. Dan terdapat cerita bahawa kota tersebut telah tenggelam dan berada di dalam dasar Tasik Cini. Beberapa serpihan mangkuk porselin telah ditemui di sekitar bukit tersebut dan menguatkan lagi bukti bahawa suatu masa dahulu ia merupakan sebuah kawasan peradaban yang pesat. Selain itu, terdapat kisah dari seorang penduduk, Muhammad Fikri Amin Adenan, berkata bahawa Tasik Cini menyimpan banyak misteri. Menurutnya, ada penduduk kampung pernah didatangi lembaga hitam selepas membunuh seekor ular di tasik berkenaan ketika cuba melepaskan pukatnya yang tersangkut. Nombor 4. Tasik Dayang Bunting. Tasik Dayang Bunting terletak di dalam Pulau Dayang Bunting, Langkawi, Kedah. Ia merupakan tasik air tawar yang sering menjadi tumpuan pelancong di Langkawi. Air tasiknya yang hijau dan jernih menimbulkan panorama menarik di sini, dan perjalanan ke tasik dari Jeti Kuah mengambil masa kira-kira 15 minit sahaja.
Dalam perjalanan ke Tasik Dayang Bunting, kita dapat melihat bentuk gunung yang menyerupai seorang perempuan sedang berbaring dengan bentuk kepala, dada dan perut yang sedang bunting. Terdapat sumber dari Berita Harian pada tahun 2015, beberapa orang wartawan telah ditugaskan untuk merasai pengalaman bermalam di Tasik ini. Menurut wartawan yang bermalam di kawasan jeti Tasik, apabila jam menghampiri 12:30 malam, mereka terdengar suara nyaring wanita sedang ketawa. Kira-kira sejam selepas itu, salah seorang petugas mendakwa melihat kelibat cahaya bergerak dari arah puncak bukit. Cahaya tersebut bergerak sekata seolah-olah sedang terbang. Berkemungkinan besar adalah langsui. Menurut pengalaman dari eksekutif operasi Tasik ini, iaitu Encik Nafizal Abu Bakar, pernah terdapat pelancong yang enggan akur terhadap arahan yang ditetapkan seperti tidak mengambil minuman keras atau membawa makanan berunsurkan daging babi ke sini. Sesudahnya, pelancong yang mabuk dengan minuman keras itu ditemui mati lemas dengan keadaan kepala tersungkur dalam tanah di dasar Tasik ini. Tasik ini juga mencatatkan banyak kejadian mati lemas. Antaranya, pada Februari tahun 2015, seorang pelancong lelaki warga Taiwan berusia 20 tahun yang bercuti di sini berakhir tragedi apabila dia mati lemas waktu berenang di Tasik ini. Mayat mangsa ditemui pada dasar Tasik di kedalaman kira-kira 10 meter. Menurut sumber, mangsa dikatakan tidak sabar untuk mandi tanpa meminta kebenaran dan tidak memakai jaket keselamatan. Pada bulan Julai tahun yang sama, seorang pelajar universiti warga Nigeria berusia 27 tahun menerima nasib yang sama apabila ditemui mati lemas semasa berenang di Tasik ini. Dan akhir sekali, pada Jun 2017, seorang remaja lelaki iaitu Allah Yarham Azhar Zaidi berusia 15 tahun ditemui lemas dalam kejadian pada pukul 1:30 tengah hari. Dia berenang bersama tiga rakannya sebelum dilihat terkapai-kapai dan terus tenggelam. Selain itu, terdapat YouTuber Solo Ambush telah datang ke Tasik ini seorang diri untuk merasai pengalaman seram. Dia juga memberanikan diri mandi di dalam Tasik tersebut dan merasai aura yang sangat menakutkan. Seterusnya, terdapat juga penampakan seperti pocong yang dirakam sewaktu di Pulau Dayang Bunting ini. Nombor 3, Tasik Pedu. Tasik Pedu terletak di daerah Padang Terap dan perjalanan ke sini adalah sejauh 90 km dari Alostar. Tasik buatan ini adalah tasik yang terbesar di Kedah, seluas 52 km² dan sedalam 60 m. Tasik Pedu dibuat pada tahun 1966 dan air dari empangan Pedu digunakan untuk membekalkan air bersih kepada penduduk dan kawasan sawah negeri Kedah. Dahulu, Tasik Pedu dijadikan sebagai destinasi pelancongan tersohor yang akan menjana ekonomi negeri Kedah. Terdapat tiga hotel bertaraf antarabangsa dibangunkan di sini, antaranya ialah Mutiara Pedu Lake Resort yang menawarkan pelbagai aktiviti. Namun, semuanya hanya mampu bertahan selama 10 tahun sahaja. Hal ini kerana selain daripada kurangnya promosi, ada aduan dari pengunjung yang dikatakan sering diganggu ketika menginap di sini. Akhirnya, perniagaan mereka semakin merosot dan kesemua resort di sini ditutup sepenuhnya pada tahun 2010. Pada tahun 2005, rahsia besar yang tersembunyi di dasar Tasik Pedu mula terbongkar.
akibat air di tasik buatan manusia itu surut kesan musim kemarau sejak Disember tahun lalu. Ini kerana telah berlaku musim kemarau dan para nelayan menemui banyak batu di kawasan tersebut. Dan selepas diteliti secara susunan batu itu, mereka menyedari bahawa kawasan tersebut merupakan kawasan perkuburan usang. Ketika ditemui, kebanyakan kubur masih berada dalam bentuk asal. Malah batu nisan yang ditanam masih teguh berdiri walaupun sudah berpuluh tahun ditenggelami air. Susulan itu, Majlis Agama Islam Kedah membuat tinjauan dan mendapati kira-kira 380 kubur Islam di tapak perkuburan lama tersebut. Bagaimanapun, jumlah itu tidak termasuk kubur yang tidak ditemui kerana ditenggelami air. Nombor 2. Tasik Biru Sarawak. Tasik Biru ini terletak di daerah Bau, iaitu kira-kira 35 km dari Bandaraya Kuching, Sarawak. Nama asalnya dikenali sebagai Tasik Tai Parit sebelum ditukarkan menjadi Tasik Biru pada 1970-an. Tasik buatan manusia ini terbentuk hasil dari pelombongan emas sekitar tahun 1820. Kawasan Bau terkenal dengan emas yang berkualiti di dunia. Para pencari emas pada ketika itu terdiri daripada orang Cina dari Sambas, Indonesia dan dibantu penduduk tempatan dengan menggunakan dulang. Menurut kisah mitos yang sering diceritakan penduduk setempat, suatu ketika dahulu Tasik Biru ini dikaitkan dengan tiga raksasa sekitar tahun 1988 berukuran 3 meter panjang berenang di bawah permukaan tasik mengakibatkan pemandangan cantik ini nampak suram dan menyeramkan. Selain kisah dongeng yang sering diceritakan, pernah berlaku tragedi sebuah bas milik Bau Transport Company dengan seramai 67 penumpang terjunam ke dalam tasik ini pada 7 Jun 1979 dan telah mengorbankan 29 pelajar serta guru pelatih akibat lemas. Hanya 37 pelajar, pemandu dan konduktor terselamat. Insiden ini mengikut mitosnya dipercayai terjadi kononnya disebabkan Raja Tanah memerlukan seorang manusia setiap 2 tahun sebagai korban. Kini, tasik yang mempunyai kedalaman 91 meter dan meliputi keluasan kira-kira 6 hektar telah dihidupkan semula dan menjadi satu destinasi pelancongan yang menarik di Sarawak. Nombor 1. Tasik Raban. Tasik Raban merupakan salah satu lokasi menarik untuk dilawati di Lembah Lenggong Perak yang diiktiraf sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO. Sejak terbinanya lebuh raya Kuala Kangsa ke Gerik yang menjadi jalan utama ke utara dan ke timur, di kawasan tasik ini terdapat sebuah hentian R&R yang dibuka sejak tahun 2004 dan pengunjung boleh menikmati keindahan Tasik Raban yang mendamaikan. Pada awalnya semua berjalan lancar dan ramai pengunjung di sini. Namun semakin lama semakin berkurang pengunjung dan R&R ini terpaksa ditutup. Pernah tular di Facebook berkenaan dengan kejadian dan pengalaman misteri yang berlaku di hentian ini. Kisah tentang beberapa orang pemuda yang dalam perjalanan ke Kuala Kangsa telah singgah solat dan makan di R&R Tasik Raban pada tahun 2013. Yang menghairankan, hentian itu telah pun ditutup sejak 3 tahun yang lepas. Mereka berempat mengambil keputusan untuk berhenti sebentar di R&R ketika jam menunjukkan 8.20 malam. Mereka melihat keadaan di situ kelihatan terang dan meriah dengan pengunjung yang ramai. Tanpa berfikir panjang, mereka pun menjamu selera di situ. Selesai menjamu selera, mereka pun menyambung perjalanan. Setelah tiba ke destinasi dan disambut oleh sahabat mereka sambil mempelawa makan di rumahnya, mereka memberitahu bahawa sudah makan di R&R Tasik. Kawannya terpinga-pinga sambil berkata, R&R Tasik itu dah berzaman tutup dan tak ada satu kedai pun buka di atas tu. Setelah mendapat tahu tentang kisah R&R itu, tekak mereka terasa kembang dan terus termuntah-muntah yang berbau seperti bangkai dan muntah tersebut seperti ulat-ulat yang bergerak-gerak. Peristiwa seram dan pelik itu tidak berhenti di situ sahaja. Malah menurut salah seorang penduduk kampung, Puan Robayah menceritakan bahawa ada penduduk di situ pernah melihat wanita bertudung berjalan kaki. Kadangkala diam saja di tepi jalan dan lebih menakutkan, kadangkala dia terbang merentasi jambatan.
Itu sahaja video pada hari ini. Jom komen tasik manakah paling menakutkan dan berikan pendapat anda. Komen juga pengalaman seram yang anda pernah lalui. Jika anda ingin mencari kawan baru sewaktu musim lockdown ini, cubalah aplikasi Lead Match. Terdapat 3 cara mencari kawan di sini, iaitu Soul Game, di mana anda diberi masa 3 minit untuk berchatting dan cuba mengetahui sama ada rakan itu adalah serasi ataupun tidak untuk anda. Kedua adalah Voice Game, di mana anda boleh berbual bersama rakan baru dan cuba mengenali antara satu sama lain dengan lebih mudah. Dan akhir sekali, Party Chat, di mana anda boleh menyertai group call untuk bersembang dan mengenali lebih ramai orang. Di sini juga anda boleh menyertai game-game menarik yang mereka adakan seperti menyanyi di dalam kumpulan. Masanya, aku mengalah. Selain itu, Lead Match juga terdapat ruang feed untuk anda memuat naik gambar menarik dan dapat mengikuti perkembangan rakan-rakan anda di aplikasi ini. Boleh tekan link di bawah untuk memuat turun aplikasi Lead Match.